Ada kayu apa astor iki? Kayu lah masuk ya astor. Dan ketemu lagi di channelnya Lili Trivin. Saya yes lah. Well yes, ono ning ngene iki dinikmati ngene iki atau apa. Yuk sekarang kita mau nyoba review atau review truk Canter tulisannya punya Mas TE Teddy atau Tedot. Jenenge kayak banget. Poin kita coba review-review dikit ya, biar ada konten. Kita nyarinya di Dealerman. Mana ini menggunakan map apa ini, EMMI Minahasa Extreme. Kita cari di Dealerman. Oh ya, ini kayak gini ya penampilannya. Truknya kosongan ini, kosong melompong ini. Ono tabung oksigen apa tabung sing dinggo roti murup kemebuling cangkem. Apa sih ra masuk akal. Ono pir ya pir koyo pir becak ya apa koyo pir anu itu lho apa andong. Kayak pir andong yes kayak inilah bentuknya. Ada akinya juga, akinya mereknya GS atau ganteng-ganteng serigala. Yes, langsung kita modif aja ya, kita custom istilahnya lo boso gaule. Di sini ada apa ya, ada TPO, ada TPO, ini nggak pakai kalau belakangnya, pakai wi ini nggak ada apa-apa ya, di bagian kabin cuma ada satu, terus di bagian sasis ada dua sih ini. Sama juga ya, nggak tahu itu bedanya apa ya, kita pilih yang oleng aja ya, jangan yang keras atau kalau keras itu sakit ya, kita cari yang oleng saja. Terus di bagian engine atau mesin ada 4 ya, ini kita pakai yang tercepat aja ya. Enggak ya, normal aja ya, normal aja lah, normal speed. Nggak tahu ntar kalau fast atau kecepatan malah bingung, kita cari yang normal saja, kita pilih, mesti kita pilih yang normal. Transmisi cuma ada satu, 6 speed. Oke, terus ini apa? Ini daleman atau daleman? Interior maksudnya. Interior ada apa ya? Ada tombol-tombol banyak fungsi. Ada speedometer, nggak tahu fungsi nggak. Ntar kita coba aja pas kita jalan. Apalagi ya ini, udah dalamnya kayak gini. Terus kalau mau dibuat dalemannya pakai ini bisa. Oh ini untuk apa? Oh spion ini, spion kecil. Spionnya mau yang mana? Oke lah, kita pasang aja ya spionnya ya. Biar agak rame. Terus di sini dashcam kamera lah ini untuk apa? Kayak CCTV lah kalau rumah. Ada radio juga, ada TV. Ya TV lah. Oh enggak, ada yang radio aja biar kita itu bisa dengerin musik. Biar RUU musik itu walah apa sih rasanya tuh. Terus apalagi nih, ada setirnya itu ada pilihan, oh kayak apa buat ngiro-ngiro Indonesia nih ngiro-ngiro lah, nggak usah lah, nggak suka ya. Nggak ada tantangannya. Terus ini modifnya seperti ini ya, modifikasinya seperti ini. Ini ada banyak pilihan apa sih. Oh ini untuk liverinya, livernya seperti ini. Speed sasisnya cuma ada dua. Oke ya, ini kita modifikasi terlebih dahulu. Kok nggak ada tak gitu. Oh perlindungan main mirip. Aksesorisnya apa ini? Oh kayak handle buat rem ya. Main mirip tadi udah. Pelindung apa sih? Oh alah, kayak ini ya, belum perlu ya, nanti aja setelah kita setting semuanya. Lampu apa ini? Lampu kolong. Lampu kolong ya mungkin. Ini ada pelindung lagi. Terasa oh, ini baknya ada bak yang kayak gini ya. Bak terbiasa sih. Ini ada bak kayak gini, terus ini bak yang kedua. Oh, yang kedua ada tangga darurat gitu. Bak yang ketiga box. Lebih ke box sih kalau ini. Kita mau kayak yang mana? Yang bak aja ya, yang bak yang ada tangganya. Terus ini atasnya plang. Oh ada plangnya. Ini dan bawah untuk tutupnya ada tiga juga, tutup bak satu, tutup bak dua, tutup bak tiga. Kita pakai tutup bak satu aja lah biar ntar kelihatan isinya apa, atau dua ya nggak apa-apa sih, si dua aja ya, dua gini bagus. Oke ya, terus kita modif apanya lagi nih, mungkin liverinya dulu ya biar kelihatan
kelihatan ini mau arahnya kemana. Andi gosip, Andi gosip. Ini ada anti gosipnya ya. Apa sih anti gosip tuh? Kayak lugu-lugu lambi gitu ya, anti gosip ya. Kayak gini sih. Ini yang anti gosip. Ini yang lintang apa? Lintang Yafa Bega. Ini kalau yang gosip tadi baik Mas Koko A. Ini kalau lintang Yafa Ludiamon antar kota, antar provinsi. Yang baca belum buis kalau melihat truk ini. Tidak buis, padahal truk ini sudah buis ditambah dengan pengaman stainless. Apa sih? Blue Diamond. Wah, Warrior. Oh, Warrior kok gambarnya cabai. Apa urusan nih? 36 konsep. Suluman, sulumun, selamat. Tentang ngalam, kadit, ngalem. Yes, kayak inilah pokoknya. Belakangnya, oh harus dibuat yang itu dulu sih. Kita coba ke ini ya tadi apa tutup baknya, kita mainnya yang tertutup aja ya biar ada tulisannya kelihatan. Oh ini GSP golek sandang pangan ya, mantan pacarku. HP kita mainnya livery lagi ya, liverynya apa lagi, Rebecca aku ada di mana-mana, aku ada di mana-mana. Rebecca apa kayak Java PT Fagaraya simpel tapi bukan murahan. Wow, perfect. I'm not fast but I'm flying. Opo meneh AG3630 GA new simpel tapi bukan murahan. Ya kayak gitu sih, gembel apa gitu disana, gembel ledus gembel apalagi. Cuma itu aja sih livery-nya. Kalau di grupnya udah banyak sih, udah banyak livery itu. Cuman aku kan belum download, ini masih yang orisinil. Sekarang kita coba yang anti gosip tadi, ada tulisannya kami ada untuk Anda biar luka menjadi ceria. Move on the way. Sementara waktu terus berlalu. Tulisannya ya Center Mania Indonesia Community Lifelong Love. Aku ada di antara biantara ya boleh. Oh ada ini ya paku. Di antara kalian dah botol Malang Raya Truk Lovers sedang proses untuk memperbaiki diri. Wah bagus, memperbaiki diri itu sangat bagus. Lalu apa lagi ya yang bisa diutak-utik itu apa lagi gitu loh. Kok terlalu banyak timbil gitu. Logo itu maksudnya logo apa sih? Oh ini untuk kayak semacam emblem gitu ya. Oke, kita pakai yang tulisan apa ini? Yang ini aja yang kelihatan ya. Colt Diesel Mitsubishi Fuso. Ini congor selalu di depan. Kita pakai anti gosip ya. Wah, congor selalu di depan lah cici. Jika harusnya tahu. Kita pakai yang mana? Ini aja ya, kayak congor selalu di depannya. Kita pakai yang ini aja. Ini untuk spotlight. Oh, spotlight itu ya. Oke, okay, sekalinya sesuai warnanya aja lah biar enak di sawang, di padang. Ini yang logo tadi ada headlamp lampu. Lampunya gini lah biar bagus lah. Ini grill ini apa sih? Oh alah, ini pakai grill ya biar bagus ya. Grill dua kita pakai. Terus list apa lagi? Listnya pakailah. Oke, list ya. Ini list Hartono. Ini tadi. Oh alah, ini ada tulisannya. Ya, kayaknya ada tulisannya, ada tambahan stiker senadian apa ini tulisannya rakyat toleh senadian podo desane aku luweh milih ngentupan timbang rasan apa sih hello haters, woy hello haters si podo yang timbang tulisannya tadi. Nggak ada perubahan lainnya ya. Ini untuk apa ini? Mirror, spion ya. Spionnya ada 3 pilihan. Kita pakai yang terakhir aja. Spion 3. Terus ini ada muatan. Muatan itu berarti sini ya. Belakang ya. Mau apa ini? Oh, harus di remote. Oh, ini tadi, sorry. Kalau mau pakai muatan, ini tutupnya harus dirubah. Tutupnya harus gini. Terus baru bisa diisi muatan. Kalau enggak yang ini apa sih, emang? Bantal itu ya ini.
daun apa ini, ganja? Bukan ya, bukan daun ganja ya, semacam buncis. buncis apa sih buncis ini untuk lampu interior, salah saja kuning nggak apa-apa, ketiganya nggak usah. Ini untuk topi, topi ini ya biar keren ya. Tadi mana sih untuk muatan? Ini terpal, kalau terpal nggak kelihatan kan. Kita coba cari yang muatan. Ini punuknya, ada punuk. Punuk harus menghilangkan itu ya. Kasih punuk ya, yang tinggi ini ya, nomor punuk nomor 1 aja biar nggak lebay kamrat. Terpal, ntar terpalnya kita mainnya. Ini muatannya dulu kita kasih yang satunya. Kayu ternyata saudara-saudara. Ini ada kayu apa? Astor ya? Kayu lah, masuk ya astor. Kok ya? Masuk akal omongan gue kadang gak masuk akal. Terpali sana ya? Terpal lagi nih, tapi gak kelihatan ntar tadi kayunya. Kelihatan nembus terpal ya. Oke lah, kasih terpal aja, gak apa-apa. Atau biar lebih asik sih, gak usah pakai terpal, biar kelihatan kayunya. Anyway, muatan ini apa lagi ini? Bak ya, baknya udah tadi. Ini pelindung gak usah. Pelindung lagi, kebanyakan pelindung. Visor. Ini untuk tutup, visor namanya bahasa Inggris. Ini apa, lampu kabin. Uno udah, spion apa ini udah juga. Oke ya, kayaknya cuma segini aja ya. Rodanya kita mau ganti aja. Kita pakai ban yang terkenal waktu aku kecil, atau Michelin. Belakang juga Michelin lah, biar kelihatan mahal. Emang ngaruh ya, emang nggak tahu harga ban. Harga ban itu berapa? Kita Michelin yang biar sama. Biar ininya, banyak juga sih settingannya, asal aja ya. Kan daripada kelamaan, masuk review lama banget. Emang review apa baik, kita asal aja. Ini apa sih ini? Pelindung mau nggak? Rodanya udah. Ini asal aja ya. Pokoknya kalian udah tahu sendiri lah pilihannya apa aja. Kalau kayak gini yang ada di roda, asal aja udah kayak gini ya. Oke, muatan udah, itu udah, semuanya udah di review. Pokoknya punya emasteditidot ini harganya kemarin beli masih Rp40.000. nggak tahu sih apakah itu diskon atau nggak, tapi kayak emang harganya segitu, bisa dibilang murah dengan mod yang istimewa seperti ini ya. Kita coba ya. Kita coba mainnya, kita beli dulu. Terus kita coba di jalanan. Kita menggunakan mark EMMI dengan grafik apa itu? Punya Mas Gilang Wisnu itu yang berbayar, oksigen namanya. Ya, kayak gini kira-kira truknya jadinya. kita coba untuk melaju di jalanan yang ekstrim ya. Kita tunggu intronya biar kelihatan apa gitu, kelihatan profesional. Sumpah ya Dap, sekali lagi di sini tuh amannya sumo banget tuh. Makanya aku ya gumun loh Pak ya. Rano bantuan AC gitu. AC walaupun tuh cendel gini burun gitu. Tulang. Kok AC maksudnya. Suaranya halus juga gitu ya. Oke ya, kita coba langsung aja. Kita jalan sud. Enak enggak ya? Pokoknya kayak gini lah. Ini pokoknya pencahayaannya kurang nyaman di mata ya. Kok makhluk dingin ini. Kita lihat view-nya. Wait, Belandang. Sampai sawah ini malah lek. Kayak maklum aja. Tadi sini tuh nggak ada yang pro gitu loh permasalahannya itu. Kecekatan jarak ini. Jauh ya bisa sih. Enak sih ya, terkait kayak gini ya, dari samping kayak gini. Ini posisinya di mana kita? Posisinya kita di mana ya? Apalagi tuh tulisan-tulisan nggak cetak itu. Suaranya lumayan halus ya, padahal truk itu identik dengan suara yang wah-wahan gitu. Kalau dari sini nggak enak ini. Dari dalam enak. So nabrak ini go. Ya, ini pelan-pelan aja kita nyobanya. Yus lah. Mungkin sekian ya videonya. Kayak ginilah pokoknya terke.
punya Mas Teddy atau Tedot, namanya banyak banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucap lah dalam video kali ini ya. Dan yang terakhir, saya Ledri Wijaya, masih sambil nyupir atau videonya itu nyupir terus dan bubar. Yuk. Ngoleng, gulundong. Ngatek meneh, Tat. Yes ya, sekian reviewnya.